Pokemon Jawa tentunya ya, dengan konten-konten yang tidak berfaedah, game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Hahaha. Untuk kali ini Emon mau kasih tahu kalian sih ya, bagaimana cara ngedapetin quest reputasi Sumeru cuy ya, yang judulnya Biaya ya. Dan lokasinya itu ada di Pelabuhan Ormos ya. Kalian teleport aja ke sini. Oke, dari teleport kalian maju aja cuy. Ini deket banget dan mudah banget ternyata ya. Oke, di sini di sebelah kiri kalian bisa lihat ada rumah ini cuy ya. Kalian naik ke atap rumahnya cuy. Nah, rumah ini kalian naik ke atap kemudian pergi ke belakang ya. Nah, lewat sini ada sebuah chest ya. Kalian buka aja chestnya. Nah, ini dia cuy ya. Di sini bakal nge-trigger questnya ya, mantap sekali. Oke, kalau udah cuy ya. Di sini kita disuruh pergi ke lokasi ya, sebuah lokasi jelajahi tempat biasa. Oke, kalian pergi aja lihat map lah, ini dia. Ini bukan di bawah tanah cuy ya, jadi kalian lewat patung The Seven ya. Lewat patung The Seven teleportnya cuy. Oke, dari patung The Seven kalian terbang aja, itu dia udah kelihatan cuy. Kalian maju terus. Oke, nah sampai sini ini dia lokasinya cuy ya. Ah, di sini kita bakal menunggu seseorang cuy ya, sama Paimon, menunggu seseorang yang ada di surat tadi di chest itu kayak sebuah petunjuk gitu cuy. Dan ternyata benar ada seseorang yang datang cuy ya. Mereka adalah seorang pedagang yang butuh bantuan kita cuy ya, karena ya untuk menghadapi Fatui, intinya kayak gitu cuy. Nah, kita deketin aja cuy kalau udah. Nah, mereka bilang pokoknya mereka adalah pedagang yang diganggu Fatui dan butuh bantuan gitu. Kita di sini bakal ngegrebek Fatui cuy, atau menjebak Fatui gitu ya. Dan lokasinya ada di sono. Kalian langsung maju aja cuy ya. Nah, ini dia. Nah, di sini cuy ya tempatnya buat ngegrebek gitu ya. Buat mengepung Fatuinya, dan dia sudah punya rencana cuy. Nah, rencananya adalah itu nanti si yang cewek pura-pura terserang oleh monster, nanti Fatuinya bakal datang, katanya kayak gitu cuy ya. Tapi di sini ternyata ada seekor anak kecil, seekor anak kecil. Ada seorang bocil cuy ya. Jadi misinya rada gagal di sini cuy. Oke, gak apa-apa, tidak sesuai rencana. Di sini ada musuh, kita kalahin cuy ya. Kalahin dulu. Oke, kalau udah kalian ngobrol sama ceweknya ini cuy. Namanya Alexandra ya, Alexandra. Oke, di sini Alexandra intinya terluka cuy ya. Dan kemudian ini kan bocil ini cuy ya, kita suruh nganter bocil ke pasukan MRI cuy ya, yang berada di sekitar situ gitu cuy. Karena Alexandra terluka tidak bisa nganterin gitu cuy ya, intinya kayak gitu. Oke, ini dia lokasinya, udah ada tandanya, kalian tinggal ikutin tandanya aja cuy. Nah, di sini dia bilang ada, kita bilang ada orang yang diserang. Nah, ternyata MRI itu rada curiga cuy ya. Waktu, hah, apa maksudnya? Tunggu dulu. Nah, kayak gitu cuy. Dan setelah itu kita bakal kembali lagi ke tempatnya Alexandra, dan dia sudah tidak ada cuy ya. Nah, dan di situ Emerit tadi juga pasukan pasukan Emerit tadi juga bilang ya. Nah, ternyata yang Fatui itu adalah mereka berdua, Alexandra sama si cowoknya tadi cuy. Aduh, ketipu cuy ya. Questnya udah selesai, kalian bisa lihat. Aduh, di kemarin itu Fatuinya yang bodoh, sekarang kita yang bodoh cuy. Oke, reputasinya udah selesai, itu udah ada tandanya. Kalian tinggal lihat aja di Sumeru City cuy, di bagian reputasi ya, di bawah sini. Ah, oke, kita ketemu Effendi lagi. Lagi-lagi Effendi ya. Effendi. Oke cuy, nah di sini kalian bisa lihat biaya sudah selesai cuy ya. Dan kira-kira seperti itu cuy ya, bagaimana cara nge-triggernya untuk mendapatkan quest reputasi biaya ini cuy di Sumeru. Mantap sekali. Oke cuy ya, mungkin sekian aja video kali ini. Jangan lupa tekan tombol merahnya, tekan like juga jika kalian suka video ini. Dan silahkan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan seputar Genshin Impact. Oke, mantap sekali. Yang terakhir, masih udah nonton ya. Bye.